Welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini aku mau ngajakin kalian semua buat cobain kuis Sakura School ya. Kira-kira susah gak ya? Nah yaudah guys, kita langsung cus. Video kuis yang pertama ini dari Chel yang bernama Tambah Cerdas. Let's go. Ingat lo ya guys, gak boleh nyontek ya. Harus jawab jujur. Dari negara manakah game Sakura School Simulator berasal? Korea Selatan, Cina, Jepang, atau Thailand? Yang mana guys? Aku jawab yang Jepang. Namanya aja Sakura. Ya gak sih? Bener guys, bener ya. Mantul. Masih gampang nih. Kedua, perusahaan pengembang game Sakura School Simulator adalah Nippon Ichi, Garusoft, Semisoft, Iomo. Wah, ini sih aku yakin kalian semua pasti tahu ya, Garusoft. Valid, no debat Garusoft. Yes, mantap. Lanjut guys, ini masih gampang-gampang ya. Kukira sulit. Oh, siapa nama karakter ini guys? Ah, Fumie Futaba, Hikari Fumitsu, Norika Kano, atau Rina Tamaki? Siapa guys? Iya, aku jawab Rina Tamaki. Yeay, keterlaluan banget ya kalau nggak tahu guys. Itu karakter utamanya soalnya. Yang keempat, hewan peliharaan Rina Tamaki adalah kucing, anjing, hamster, atau kelinci? Iya guys, yang mana guys? Aku bakal jawab kucing. Yes, kucing. Mantap. Oke, lanjut-lanjut. Seru juga ya guys, jawab-jawab kuis kayak gini tuh. Siapa kepala sekolah Sakura High School? Sanae Lida, Daiji Sato, Sasuke Nanami, atau Jiro Nonomura? Menurutku Daiji Sato guys. Seingatku sih Daiji Sato. Oh, bener ya, masih bener ya. Syukurlah, daya ingatku masih ini ya guys, masih oke berarti ya. Gedung Sakura High School terdiri dari berapa lantai? 2, 3, 4, 5, oh banyak bener. 3? 1, 2, 3. Kalau sama rooftop 4, 3 ya? Oh 3 ya, rooftop gak dihitung guys. 3, 3, mantul. Yang ketujuh, siapa guru musik di Sakura High School? Hah? Yang mana itu guys? Tunggu dulu, Yurika, Shinsuzui, Nene, atau Osamu? Yang mana? Nene? Aku gak tahu sih guys. Yurika ternyata ya, mohon maaf guys, aku gak hafal karakter-karakternya ya. Rinka Tendo adalah guru ... sains, balet, bahasa Inggris, atau bahasa Jepang? Oh, dia pakai baju begitu udah kelihatan banget sih ya guys. Menurutku dia itu guru balet. Pasti. Yes, gampang. Kesembilan, siapa guru matematika di Sakura High School? Oh, ayolah, aku itu gak hafal loh. Sumi, Junta, Nene, atau Osamu? Aku bakal jawab Nene lagi. Siapa tau kali ini bener ya. Tadi salah soalnya. Oh, bener guys, mantap. Yang ke-10 ya, Taiga Yuki memiliki mobil sport yang berwarna merah, biru, hitam, atau silver? Menurutku biru guys. Aku gak pernah lihat ya ada mobil silver di rumah Taiga Yuki. Gampang-gampang. Yes, yang ini dia maksudku guys. Hayo, bener berapa guys? Oke guys, apakah semua siap untuk ikut kuis Sakura School Part 2? Let's go! Ini masih dari channel yang sama kok ya. Yang pertama, apa hewan peliharaan Taiga Yuki? Kucing? Anjing? Kelinci? Atau hamster? Wah, aku yakin kalian pasti tahu juga sih ya. Ini jawabannya pasti anjing. Gimana? Betul guys, betul ya. Lanjut! Yang kedua, Taiga Yuki belajar di kelas ... 11, 12, 21, atau 22? Yang mana ya guys? Oh my god. 21? 21 bukan? Oh bener guys. Ya ampun, syukurlah.
Aku malu banget kalau aku salah. Yang ketiga, berapa jumlah siswa di kelas 21? Tunggu dulu. Aku mana sempat menghitung ini ya guys, jumlah siswa di Sakura School. 10, 11, 12, atau 13? 10, 11, 12, 2, 12, 12? Bukan? Iya? Hah, beda satu. Ah ya sudah lah guys, aku salah ya. Sayang sekali. Yang keempat, siapa guru bahasa Jepang di SSS? Jiro Nonomura, Sanae Lida, Daiji Sato, atau Jin Suzui? Yang mana ini guys? Aku gak hafal. Shin, menurutku Shin. Shin, salah. Jiro Nonomura. Iya, aduh Fanny, diingat-ingat dong Fanny. Nenek Sugimoto adalah guru untuk pelajaran titik-titik-titik. Bahasa Inggris, sains, ekonomi, atau matematika. Bukannya tadi dia itu muncul ya guys, kalau gak salah sih matematika. Ya gak sih? Matematika, please. Betul. Akhirnya betul ya, yang keenam guys. Berikut ini yang bukan anggota kelas 1-1 adalah Rina Tamaki, Fumie Futaba, Chika Mihara, atau Eri Terada. Oh, aku gak pernah ketemu Eri sih. Eri kayaknya ya. Oh, mantap. Aku beruntung guys, aku beruntung ya. Yang ketujuh, siapakah karakter tersebut guys? Hikari Fumitsu, Haruka Meido, Mayu Unai, atau Maki Shiroyama? Mayu, apakah kamu Mayu? Syukurlah guys, mohon maaf ya guys, aku tuh kadang-kadang lupa sama karakternya. Mio Aida adalah adik dari Ami Aida, Hatsuki Aida, Hiro Aida, atau Yuta Aida. Ayo guys, sebut sama-sama guys, aku yakin kalian semua tahu siapa? Yuta Aida. Yes, mari kita lihat. Gampang ya. Yang ke-9 guys, polisi tersebut bernama titik-titik-titik. Oh ayolah, aku gak hafal pak polnya. Murid-murid aja aku gak hafal semua loh. Kenriki, Osamu, Ryuji, atau Sasuke? Kayaknya Kenriki deh. Ini yang ketiga, ini kayaknya nama murid deh. Oh betul. Oke, ingat-ingat ya pak Paul, Kenriki. Oke, ke-10 guys, siapakah dia? Ini gampang banget ya. Green Taichi, Biju Mike, Takeru Suga, atau Yoshio Nobe? Gampang banget guys, ini populer banget ya soalnya. Dia juga YouTuber, Biju Mike. Kan? Easy peasy lemon squeezy. Mantap. Gimana? Bener berapa guys? Quiz Sakura part 3 guys. Kira-kira apakah bakal tambah susah? Semoga enggak ya. Let's go. Yang pertama, Rina Tamaki belajar di kelas titik-titik-titik. 1-1, 1-2, 2-1, atau 2-2? Lantai 1 pasti. 1-1 bukan sih? Iya, 1-1. Betul guys, syukurlah. Oke, mari kita lanjut guys. Yang kedua, berapa usia Rina Tamaki? Hah? Berapa? 14, 15, 16, atau 17? Tunggu dulu, dia tuh kelas 1 SMA. Aku kelas 1 SMA tuh umur 16. Ya nggak sih? Betul ya, 16 tahun. Mari kita lanjut guys. Ketiga, karakter tersebut bernama titik-titik-titik. Koko Nakura, Aoi, Arisa, atau Maki? Rambutnya dia itu biru. Aku rasa namamu itu Aoi. Aoi itu artinya biru guys dalam bahasa Jepang. Syukurlah aku masih ingat-ingat ya guys. Oke, lanjut guys. 4. Sanae Lida adalah guru pelajaran ekonomi, sains, sosiologi, atau bahasa Inggris? Menurutku dia itu bahasa Inggris kah? Bahasa Inggris ya? Betul, syukurlah. Hai Bu Guru. Syukurlah aku gak lupa kamu Bu Guru. Yang kelima, berapa jumlah siswa di kelas 1-1? 14, 15, 16, atau 18? Mana saya hafal? Cap-cip-cup guys. Cap-cip-cup, 15. Kayaknya 15. Aku kok beruntung? Wow, kok bisa? Yang keenam guys,
siapa kakak dari Fumie Futaba? Reiko Futaba, Mitsuru Futaba, Arisa Futaba, atau Megumi Futaba? Yang mana ya? Megumi kah? Megumi Futaba? Oh, betul! Ya ampun! Ya guys, aku nebak-nebak kok bisa betul ya? Aku juga heran loh ya. Aku gak hafal padahal. Isao Sakuma adalah kakak dari Ryo Sakuma, Kunio Sakuma, Ryuji Sakuma, atau Seiji Sakuma. Ryuji? Apakah kamu kakaknya Ryuji? Kok betul terus? Aku heran loh. Guys, aku kok betul terus? Iya, gak tahu guys. Aku benar-benar bingung. Siapa anggota klub kickboxing? Ken dan Rena, Shion dan Shinoka, Semio dan Semika, Shizuo dan Shizuka. Siapa ini guys? Aku gak tahu. Shion kah? Shion dan Shinoka. Oh, bukan! Semio dan Semika. Oh, yang ini. Oh, kalian. Ya, mohon maaf ya. Aku lupa. Aku gak tahu. Yang ke-9 guys. Guru komputer PC adalah Junta Shinohara, Yoshio Nobe, Misao Fujiwara, atau Takeru Suga. Yang mana? Junta? Apakah Junta? Pak Junta? Bapak? Oh, Bapak ternyata. Bapak Junta. Ya, aku masih ingat guruku ternyata ya, Bapak. Bangunan tersebut adalah bangunan titik-titik-titik, guys. Kantor pajak, department store, gedung olahraga, atau bank. Yang mana ini, guys? Itu terlihat familiar. Aku bakal jawab kantor pajak ya. Kantor pajak. Mantap. Gampang ya guys yang ini tuh. Iya ampun, seru banget loh guys jawab kuis-kuis gini. Hayo, bener berapa guys? Oke guys, sekian video kuis Sakura School Simulator. Gimana? Seru banget ya. Kalian bener berapa nih? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan ajak teman-teman kalian buat nyobain kuis ini juga ya. See you guys, thanks for watching. Bye-bye.